Acara ini kami adakan bersama dengan SSW SMA Santa Maria Malang dan juga dengan para frater kongregasi misi, di mana mereka setiap hari Kamis dan Jumat datang sini untuk membantu bimbingan belajar yang kami adakan. Hari Kamis khusus bagi anak kelas 4, 5, dan 6, dan juga hari Jumat untuk anak-anak kelas 1, 2, dan 3. Selain mereka dari kelompok SMA, SSW SMA Santa Maria, dan juga para frater CM, kami juga dibantu dari para mahasiswa Universitas Majung dan juga dari Universitas Katolik Widya Karya. Mereka datang untuk membantu kami, membantu anak-anak belajar, dan juga membantu mereka untuk mengerjakan PR di sini. Harapan kami bagi anak-anak ini, mereka bisa belajar dengan baik di sini, dan juga mereka bisa melanjutkan pendidikannya, dan juga mampu untuk berbagi kasih, mampu berbagi solidaritas dengan teman-teman mereka. Dan saat ini kami mengadakan acara Paskah bersama, berbagi kasih di antara kami semua, di antara anak-anak SSW SMA Santa Maria, para frater CM, dan juga para suster putri kasih, berbagi kasih bersama anak-anak untuk membagikan cinta Tuhan kepada mereka. Harapan kami bahwa kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, anak-anak ini bisa belajar dengan baik, dan juga bisa diikuti oleh kelompok-kelompok yang lain demi kemajuan anak-anak kita bersama. SSW SMA Santa Maria ini berdiri pada tahun 1991. Namun disahkan oleh Dewan Daerah sebagai SSW yang mandiri pada tahun 2008. Kegiatan SSW SMA Santa Maria ini ada bimbel yang membantu suster dari Putri Kasih yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat. Terus kita juga punya anak asuh, setiap satu bulan sekali kita kunjungan ke anak asuh tersebut. Pertama-tama kami merasa bangga bahwa kami merupakan salah satu anggota SSW di Kota Malang. Selain itu, kami juga merasa bangga atas sekolah kami SMAK Santa Maria yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan SSW ini sehingga dapat berjalan hingga saat ini. Selain itu, kami juga sangat-sangat merasa bangga karena kami merupakan satu-satunya SSW SMA di Kota Malang ini. Dengan ini kami berharap bahwa SMA-SMA yang lain dapat mendirikan SSW seperti kami dan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kami, seperti bimbel, berbagi terhadap kaum miskin, berbagi terhadap sesama, berbagi cinta kasih, dan banyak hal yang bisa kita lakukan terhadap sesama di SSW ini. Kami memperoleh dana-dana untuk melakukan kegiatan SSW ini dari pengumpulan barang-barang bekas, yaitu koran dan botol-botol bekas. Biasanya kita cari-cari botol bekas itu di sekolah. Kalau pas waktu istirahat, kita ngumpulkan barang bekas itu. Terus selain itu, kita juga ada kolektor rahasia yang setiap kali rapat pada hari Rabu itu dilaksanakan. Terus yang ketiga, kita mengumpulkan dana juga berasal dari kita berjualan di paroki. Semua permainan ini adalah kita cuma ingin melatih kebersamaan anak-anak. Kita ingin melatih kerjasama anak-anak dalam sebuah tim itu seperti apa. Semoga ini semua bermanfaat buat anak-anak kedepannya.